Salam asrofil anjay wal mursalin wa ala alihi wa sofihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD, Bapak Sekdes beserta Kaursat, Kaur Kasi dan perangkat Desa Bungantai. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia HUT RI yang ke-77. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Perguruan Se-Bungantai. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang kesempatan pada pagi hari ini bisa menghadiri acara pawai. Alhamdulillah, walaupun berdesakan, walaupun panas-panas, tetap bersemangat. Mudah-mudahan rasa semangat ini selalu berkobar untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Karena saya ingin masyarakat Desa Bungantai bersatu, berpadu untuk Desa Bungantai yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang saya ucapkan, yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara karnaval dan pawai pada hari ini resmi saya buka. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing tim juri dipersilakan mulai menilai dari penampilan karnaval pada pagi hari ini, baik itu dari tingkat PAUD, tingkat SD dan tingkat SMP sederajat. SD Negeri 302. Sekolah dasar ini bertempat di Dusun Tunas Lestari, perbatasan antara Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.
Sekolah dasar ini dikepalai oleh Ibu Anatita Wahyuni SPD dengan jumlah peserta didik 240 siswa dan memiliki jumlah guru sebanyak 10 orang pendidik. Sekolah ini menampilkan keragaman seni budaya dan profesi, antara lain seni tari, gerak jalan, seni jaranan, TNI, Polri, nages, guru, wisudawan, wisudawati, petani, penjual jamu, atlet, santri, pramuka, pejuang, dan siswa. SD Negeri 239 Bunga Antai 1 dipimpin oleh Si Wijayanti SPD dengan personil 177 siswa dengan berbagai macam kostum, kostum sekolah, kostum olahraga, kostum profesi, di antaranya baju tari, baju guru, baju angkatan, dan baju wisudawati, dan lain-lainnya. Dengan semangat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, SD Negeri 239 ikut memeriahkan HUT RI yang ke-77 Desa Bunga Antoi. Iya. Merdeka! Merdeka! Inilah pejuang-pejuang generasi penerus SD Negeri 239 khususnya dan umumnya masyarakat Desa Bunga Antoi dan seluruh masyarakat Indonesia. Silakan dari SD 268 untuk menyusul dari Emil Hafid. Panggilan kepada Ibu Bidan, silakan menuju ke mobil ambulan. Sekali lagi panggilan kepada Ibu Bidan, diharapkan untuk menuju ke mobil ambulan di samping tamu. Untuk penampilan SD 268 Bunga Antai merupakan SD yang terlahir tahun 1987. Saat ini di bawah pimpinan Ibu Helma Yati SPD dengan jumlah siswa 214 siswa yang mempunyai sederet prestasi yang membanggakan. Barisan Karnaval pertama, barisan pramuka dengan gagah berani menjadi barisan terdepan yang telah meraih segudang prestasi pada event di SMP 58 Merangin. Barisan kedua, merah putih dengan semangat berjuang. Barisan ketiga, Bahimeka Tunggalika dengan memakai berbagai bentang baju adat. Barisan keempat, profesi dan sesuai dengan profesinya. Barisan kelima, kesenian dengan alat-alat dan pakaian yang menarik. Barisan terakhir adalah olahraga dengan membawa alat olahraga masing-masing. Itulah barisan karnaval dari SD 268. Merdeka! Selanjutnya silakan bersiap-siap dari tingkat SLTP. Selanjutnya silakan bersiap-siap dari tingkat SLTP dengan nomor urut undian 01. Maksudnya SLTP SLTA dengan nomor urut 01 SMP Negeri 14 Merangin SMK Negeri 14. Silakan bersiap-siap sudah tingkat SLTP SLTA dengan nomor undian 01 SMK Negeri 14 Merangin. Dipersilakan menyusul barisan dari SD mengikuti di belakang dan melakukan dari SMK Negeri 14 Merangin.
kita lihat bersama di sana berbagai macam profesi. Ada pemain sayur, ada keranda. Ibu-ibu TKK dipersilakan Bu, langsung silakan menyusul. Ini ibu-ibu TKK mengenang masa-masa sekolah ya. Nah, ada yang menggunakan dari SMA, MTs, lalu luar biasa SD. Yeah.
Maju. Saya. Masih nanti, Pak. Maju.